Assalamualaikum dan hai murid-murid. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Cikgu harap murid-murid dah bersedia untuk belajar pada hari ini. Hari ini kita akan masuk pada unit 4 dalam tajuk cetakan. Murid-murid boleh merujuk dalam buku teks muka surat 15 hingga 20. Murid-murid, apa itu cetakan? Cetakan ialah karya bergambar atau bercorak hasil daripada plat atau blok rata yang dilukis, diguris, ditebuk, dikorek dan dipotong hingga menjadi imej atau rupa tertentu. Kemudian, disapukan dakwat atau pewarna dan diterap ke atas permukaan rata seperti kertas ataupun kain. Hari ini kita akan belajar cara menghasilkan blok cetakan daripada kentang. Sebelum itu, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Oh ya, sebelum cikgu terlupa, pada hari ini kita akan hasilkan gabungan 3 teknik yang akan menghasilkan sebuah karya yang bertajuk Beg Comel Saya. Teknik-teknik lain yang akan kita gunakan ialah mozaik dan stensilan. Mari kita lihat definisi mozaik dan stensilan. Sediakan kentang dan potong menjadi kepada dua bahagian. Lakarkan imej yang dikehendaki. Kemudian, guris, tebuk dan potong bahagian yang tidak diperlukan bagi membentuk imej pada permukaan kentang yang rata. Hati-hati ketika menggunakan pisau. Kamu boleh meminta bantuan orang yang lebih dewasa untuk langkah ini. Buat imej lain pula. Gunakan langkah-langkah yang sama. Kamu boleh hasilkan seberapa banyak blok cetakan yang kamu suka. Pastikan imej yang kamu buat bersesuaian dengan tema yang dipilih. Kamu boleh buat tema seperti haiwan peliharaan saya, hidupan laut, rumah saya cantik dan sebagainya. Asalkan hasilnya adalah menggambar dan bukannya mencorak. Yang dimaksudkan mencorak ialah buat corak baju, corak alas meja, corak langsir dan sebagainya. Itu tidak menepati arahan tugasan. Setelah siap, ketepikan dahulu blok-blok cetakan. Sekarang, sediakan kertas lukisan. Lipat dua kertas lukisan kamu secara menegak. Kemudian, potongkannya menjadi dua bahagian. Gunakan satu bahagian sahaja. Sekarang, ambil sehelai kertas berwarna hijau. Tandakan saiz kertas lukisan ataupun dikurangkan sedikit pada kertas hijau tersebut. Lukiskan gambar daun seperti yang ditunjukkan. Gunting lukisan daun mengikut garisan luar sahaja. Sekarang, gunting satu bahagian daun mengikut garisan yang ada seperti yang ditunjukkan. Kemudian, gamkan terus bahagian yang telah digunting itu ke atas kertas lukisan. Cara ini dapat mengelakkan daripada kamu kehilangan bahagian-bahagian daun sekiranya kamu potong semua bahagian daun. Cara ini juga dapat mengelakkan kamu daripada lupa susun atau rupa daun sekiranya kamu potong semua bahagian daun dari awal. Setelah siap, terbalikkan kertas lukisan dan gunting bahagian daun hijau yang terlebih. Sekarang, lukis pula daun pada bahagian atas daun berwarna hijau seperti yang ditunjukkan.
cikgu akan mewarnakan lukisan daun dengan menggunakan warna pastel. Sediakan keperluan untuk mewarna. Gunakan warna hijau yang lebih gelap daripada warna hijau yang ditampal tadi. Warnakan daun dengan cara meletakkan jarak antara satu bahagian daun bagi menghasilkan garis sempadan. Murid-murid, teknik menghasilkan daun dengan cara menampal menggunakan kertas warna tadi dinamakan teknik mozaik. Teknik mozaik ini memerlukan kita menghasilkan ruang pemisah antara setiap satu bahagian daun dan tidak bertindih. Penggunaan cat air dalam penghasilan teknik mozaik juga perlu menghasilkan garis sempadan. Selain daripada dua kaedah ini, kamu juga boleh menggunakan teknik tampalan susunan batu-batu ataupun susunan duit shilling, kulit kerang ataupun butang-butang yang disusun secara bersebelahan dan mempunyai saiz yang sama ataupun yang hampir sama. Sekarang, kita akan gunakan blok cetakan kentang yang telah kita hasilkan tadi. Cikgu gunakan gabungan dua warna iaitu warna merah dan juga warna pink untuk menghasilkan rupa bunga. Kamu boleh juga gabungkan warna yang lain seperti ungu dan pink ataupun jingga dan kuning mengikut warna kesukaan kamu. Pastikan warna yang disapu pada blok cetakan kentang tidak terlalu cair. Jika terlalu cair, rupa corak akan menjadi kembang dan tidak kemas. Kamu perlu ulang semula sapuan warna pada blok cetakan kentang pada setiap kali selepas kamu membuat terapan. Untuk mendapatkan warna yang pudar, kamu tidak perlu sapu lagi warna setelah terapan dibuat. Sekarang, kita ambil pula imej blok cetakan yang lain. Buat langkah yang sama dan terap pada bahagian yang kamu suka. Setelah selesai aktiviti cetakan, cikgu menambah imej yang bersesuaian bagi melengkapkan hasil karya. Hasilkan tangkai bunga menggunakan cat poster warna hijau. Tambahkan daun-daun kecil dengan warna yang sama. Ambil pula warna hitam dan buat garisan halus bagi menampakkan imej lebah yang lebih jelas. Kita telah pun selesai dengan dua teknik. Sekarang, kita akan gunakan teknik stensilan pula. Ambil bahagian kecil kertas lukisan terpakai dan lakatkan rupa awan. Tebuk rupa awan tersebut menggunakan pisau dan gunting. Ambil oil pastel berwarna biru cair dan warnakan di sekeliling bahagian tepi rupa awan yang telah ditebuk. Kemudian, letakkan pada bahagian atas hasil karya. Gosok oil pastel dengan menggunakan jari dengan cara menarik ke bahagian dalam seperti yang ditunjukkan. Tambahkan warna lagi untuk dibuat pada bahagian yang lain pula. Tanpa menambah warna lagi, letakkan blok stensil pada bahagian yang dikehendaki. Tarik warna dengan lembut untuk mendapatkan hasil yang pudar. Ulang di tempat yang lain pula. Hasil karya kita telah pun siap. Sekarang, kamu perlu hasilkan satu produk dengan menggunakan hasil karya kamu yang telah siap. Ambil sehelai kertas lukisan. Ikut seperti langkah-langkah yang ditunjukkan.
Setelah selesai, ambil hasil karya dan tandakan bahagian mana yang akan ditampal pada bahagian belakang beg tersebut. Ukur dan tandakan bahagian yang akan dipotong supaya hasil nampak kemas. Sapukan gam pada beg dan tampalkan hasil karya di atasnya. Kemaskan bahagian tepi beg dengan mengguntingkan kertas yang terlebih. Lukis lubang pada bahagian belakang beg untuk dijadikan tempat pemegang. Kemudian, tebuk lubang tersebut. Pastikan kedua-dua bahagian depan dan belakang beg ditebuk dengan kemas. Sekarang, ambil blok cetakan kentang yang mempunyai imej bunga untuk diterap ke bahagian belakang beg. Kamu boleh olah imej bunga tersebut mengikut kreativiti. Boleh juga ditambah imej lain yang bersesuaian. Setelah siap, ambil tali jut untuk dilekatkan di sekeliling bahagian pemegang. Tampal menggunakan gam uhu untuk mengukuhkan hasil lekatannya. Lakukan juga pada bahagian hadapan beg. Hasil beg comel kita telah pun siap. Kamu boleh juga menambah aksesori lain yang bersesuaian mengikut kreativiti. Beg comel ini boleh digunakan untuk mengisi buku nota kecil, alat tulis, penutup muka dan sebagainya.